Hai creative people, sebelum nonton videonya jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel kita Creative with ANM. Plus jangan lupa untuk selalu komen ya. Hai semuanya, kembali kita di Creative with ANM, Anis Walsh and Maya Yuniska. Sekarang kelanjutan dari mural bareng tetangga video sebelumnya. Nih, kalau sebelum ngechat, olahraga dulu dong. Jadi apa rasanya setelah kita mulai 12 hari? Coba ceritakan perasaannya. Yang pasti happy deh. Kalau happy loh, bener. Halo Mbak, apa rasanya Mbak? Gimana ya rasanya? Cinta. Rasanya itu jadi bersemangat. Melihat makin hari makin bagusnya. Terus pada heran loh, kok bisa sih satu kompleks bisa ngelukis semua? Keren ya? I love this lady. Ibunya baik banget deh. Cantik ya, Bu Ratna. Dia dari pagi jam 7.30 sudah ada di sini. Kita lagi bikin pons di sini. Lapangan badminton berubah menjadi seperti ini. Keren kan? Ayo kita lihat siapa lagi di sana. Sekarang dia teratai. Luar biasa ya. Ini Mbak Neni. Kita sekarang melantai. Melantai. Kemarin di dinding. Sudah 15 hari ya. Nah, Mbak Kara buka dong maskernya biar semua pada kenal. Halo. Aku Kara. Lagi bikin teratai, tapi terataiku enggak secakep punya Tante Neni sih. Oh, cakep semua. First trial nih bikin teratainya. Keren ya warnanya ya. Good luck Mbak. Thank you. Terus sih. Ini anak Erasmus nyasar ya di Jakarta Selatan. Di sana 1 derajat lagi. Wow, it's not here right now. Yeah, it's nicer here. Nah, sudah Anda lihat bersama ya. Kalau dinding mural yang kami kerjakan bersama tetangga-tetangga tercinta itu selama 17 hari. Lalu kita lanjut ke melukis lantai. Jadi memang ceritanya ini adalah lapangan tenis yang sudah tidak dipakai untuk bermain tenis, tetapi hanya difungsikan sebagai lapangan badminton di bagian tengahnya. Sehingga kita mengolah area itu menjadi lebih cantik bagi warga di perumahan kami. Kalau mural sudah kita kerjakan bersama teman-teman tetangga, sekarang kita juga mengerjakan mural itu dilanjut dengan melukis lantai. Senang banget deh karena ini kita tidak bekerja sendiri. Ini adalah pekerjaan bersama-sama dengan tetangga. Mengajak kita untuk bersama-sama bersilaturahmi walaupun harus menjaga jarak dan selalu peduli dengan protokol kesehatan. Di sini ada Cici Ana, ada Mbak Neni, ada Bu Ratna, ada Mbak Mia, ada Bu Amel, ada Bu Sulis, ada Mbak Sinta, ada Bu Mita. Ada banyak sekali. Banyak sekali yang tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu. Tapi Anda bisa lihat di sini, kita bisa loh walaupun kita tinggal di kota besar, kita masih bisa mencoba berkegiatan, melakukan sesuatu yang positif untuk melakukan perubahan
sehingga hasil yang kita kerjakan bersama itu bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi semoga saja ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman kreatif with ENM. Oke, kalau kita lihat di sini, saya akan mengajak Anda melihat bagaimana kita itu semakin tua itu nggak masalah. Kita harus tetap sehat. Contohnya nih, saya sudah tidak bermain sepatu roda selama 30 tahun. Tetapi di lapangan yang sudah cantik hasil dari mural karya tetangga ini, bermain sepatu roda menjadi lebih nikmat, ya kan? Oke. Tuh, ini contoh bagaimana dinding yang sudah tidak cantik lagi menjadi lebih cantik karena kita kerjakan bersama-sama. Keren ya. Tuh, jangan lupa pakai cat yang benar. Cat yang kami pakai adalah cat eksterior dari Propan Raya, cat dekor shield. Jadi cat ini sudah tahan cuaca, ramah lingkungan, bagus untuk kesehatan, aman, sehingga tidak terlalu worried lagi. Bahkan tidak perlu worried menurut saya, karena memang kita memakai cat yang aman dan memang untuk eksterior. Jadi jangan lupa ya guys, kalau memilih cat atau material, pakai cat yang benar. Kalau di dalam ruangan pakai interior, kalau di luar ruangan pakai eksterior. Oke, sekarang kita lanjut nih. Ini area di salah satu sudut komplek perumahan yang dindingnya mungkin lebih dari 20 tahun tidak pernah diberikan tambahan nilai atau value estetis. Jadi kita coba memberikan sentuhan estetis sedikit di komplek ini. Contohnya ini kita kerjakan bersama-sama loh. Ada Mbak Neni, dia membantu melukis area pos penjagaan di kompleks perumahan kami. Dan di sini Anda bisa lihat ada Mas Ripto yang membantu saya mengerjakan mural itu. Cantik kan? Dari yang biasa banget, sekarang udah cantik. Dan ini tetanggaku, dia hobi sekali dengan lukis. Dan sekarang dia sedang membantu mempercantik area komplek kita. Kalau kita lihat dari jauh, nah, kelihatan kan? Jadi ini ada hijau-hijau gini. Kita memberikan sentuhan estetis. Halo Pak Tugiman. Pak Tugiman, bagus nggak posnya? Alhamdulillah, bagus. Bagus ya, nih Pak Tugiman ini rajin banget. Dia lagi ada di pos di perumahan kita. Lagi asik ngapain ya? Oh, lagi kerja, udah gak usah diganggu. Assalamualaikum. Nah, ini Mas Santoso. Halo Mas Santoso. Halo. Iya Mas, apa ora? Oh, saya. Tuh. Oh. Rasanya gimana Mas? Rasanya terang. Terang ya? Iya, terang. Cantik ya? Jadi nanti Mas Santoso kalau udah di depan sini, Mas Santoso bisa melihat dan memandangi daun-daun dan bunga matahari. Ya Mas? Iya. Rasanya gimana Mas? Terang. Indah ya? Mantap Mas? Mantap. Hai guys, tuh Mas Rito. Oke, itulah tadi video sederhana kelanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Mural Bersama Tetangga. Ya kan? Semoga Anda bisa menikmati video sederhana ini dan semoga bisa menginspirasi semuanya. Bye-bye!